kanak bajang, terune, dedare. Lamun wah mampu membina rumah tangga, lamun wah tahu biaya seni nanakem aruan pada benikah kendek bentok entok marak acong. Saya nak luik laluk dengan nina ndek man betikah wan tak betian ndek man merari. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Shadaqallahu al-azim. Nini mami sanak bije, bapak ibu jamaah laki bini satyang muliakan tiang hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan Bapak Pembina sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda Podanda beserta seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Sirajul Huda Podanda yang saya hormati dan muliakan, dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat hafizakumullah. Pertama dan utama, dewek tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbi dalam kesempatan di lusak mangkin niki, sekalipun dalam cuaca mendung, tetapi tidak selamanya mendung itu berarti hujan. Pelonggom tiang tidak mengurangi niat ibadah kita untuk ingin mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam menjalani sisa-sisa umur pulunggum tiang sakaring sekedik, dengan menghadiri acara pengajian majlis taklim yang rutin dilaksanakan di Pondok Pesantren Sirajul Huda. Alhamdulillah pulunggum tiang selaput pulih rauh hadir masih dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sebelumnya tiang nunas ampure karena masih preok suara tiang. Undangan maulid sawi satiang terima arak 100 petang dasa pitu. Karing telu ampun cukup kerubelah. Samut yang tolak sekitar 115. Pada keluik saya terima, saya tang terima. Jang keluik tanggal 6 bulan Rabiul Akhir masih arak undangan tiang untuk memperingati Maulid Nabi. Sementara inggas niki makin tua ibuka. Inggas ibuka yang pokok bila kiri bareh tiang. Untuk itu waktu sesekedik niki Bapak Ibu tiang gunakan untuk mengisi, sekalipun sudah berlalu Rabiul Awal, wah tamu makin bulan Rabiul Akhir. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, napi amput perlu selapuk gobuk, selapuk masjid, majlis taklim, ngaraang maulid, bahkan sampai sumbawa bima dompu lain tiang tundang sawi. Okay. Niki salah satu bukti bahwa pelonggom tiang niki benar-benar entat kangen cinta aran Rasulullah. Dendek nak pelinggim tiang sajari umat, selapuk Nabi, selapuk Rasul minta kepada Allah. Bapak ibu adin sejari umat Nabi Muhammad. Okay. Sengak Nabi bapak ibu, Nabi pelunggum tiang satu-satunya makhluk Allah sak paling mulia.
Sak kedua, Nabin pulunggum tiang satu-satunya makhluk Allah sak paling julun tepiak si Allah Ta'ala aran Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nabi Malik Allah, ya Muhammad, laulaka laulaka lama khalaqtul akhlak. Eh Muhammad, andai-andai yang kan di pihak kamu, di pihak dunia lantung isi, langit lantung isi di pihak mu, apa lagi jamaah bau danda ya tepiak. Dunia lah tuk ngisin din ya, tapi lamutan di tepi naang aran Nabi Muhammad. Nah iya pun makhluk Allah sapaling julun jari niki aran Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nur Muhammad ini bertasbih mensucikan Al Subhanallah 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 Subhanallah. Iya ampun tebait sekedik si nenek tepiak Malik, makhluk salain aran Merkurius, Venus, Uranus, Mars, Septunus, Jupiter, Al-Buruj, Al-Palak, Al-Shamsu, Al-Qomar, Al-Ardu, Al-Aras dan salam sebagainya, sebagainya. Tepiak niki asal nilik Nur Muhammad. Tebait Malik, sinene tepiak Malik, makhluk Allah salain malaikat. Tepiak dari Nur Muhammad ikut bertasbih. Pire tahun bertasbih Nur Muhammad dengan makhluk-makhluk Allah yang lain beserta malaikat-malaikatnya Allah 20,000 tahun. Ika ngonen bertasbih. Nah iya apot temani kang si Rasulullah Bapak Ibu. Berembir-embiruan penyakit tetap. Berembir-embiruan problema hidup, berembir-embiruan masalah irup petilik dunia ni kibu, berembir-embir kebelik penyusah, apapun ruan balak ujian cobaan dari Allah, kalau kita banyak-banyak bertasbih mensucikan Allah, maka itu semua akan hilang dengan seketika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah tiada daya dan tiada upaya melainkan Tuhan yang Maha Esa. Lamun luwi-luwi antan tenap nengki bertasbih selapu napi aran penyakit, aran cobaan, ujian akan diangkat oleh Al. Nah. Jadi cahaya baru bertasbih pire ribu tahun, 20,000 tahun. Ya ampun tepiak Nabi Malik Allah, ya malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Eh malaikat, aku nani rencana ya pihak manusia ya jari tau dunia. Ya ampun terjari makhluk manusia sa pertama kali Nabi Nabi Adam. Nabi asal lah Nabi Adam. Tak nenek kaji piang ite ina ama ina ama manusia Adam Hawa. Nabi Adam
berasal ele tanah tolang dan Nabi Adam. Nah, jadi pertama Nabi Adam tepiak ilik tanah. Berembi ketinggang Nabi Adam tersebut dalam kitab Ad-Dibak kurang lebih petang dah sepituk meter. Ya, ketinggang Nabi Adam bapa. Petang dah sepituk kegambar tawa kan badu olas meter. Sangka lamun bapak-bapak, ibu-ibu wah lalu gawe haji, nggih? Dimitulik sendir mantai kili pesawat King Lina Pengki Bandara Internasional King Abdul Aziz tuli Jidah lalu terbikik buyi sepeda Nabi Adam tuli Jidah niki kebelik giling sama kebelik masjid kebelik giling sepeda Nabi Adam ndi iya sepeda Nabi Adam lu bapak mbi tu nak dari sepeda layak Nabi Adam berpakaian doang babak kayu dari pakaian mugoyo kali kena tau pia sepeda itu cuma ilustrasi itu cuma bayang-bayang lamu nak ketinggangan petang dah sepituk meter kegambaran balu olas meter lamu nak bersepeda maka beli masjid kebeli giling pada mara Siti Hawa ibu ketinggang Siti Hawa petang dah sepituk meter kubur Siti Hawa niki mara model huruf Z tentang tepiak okay? Mara model huruf Z berbiru nak terpelujur biru petang dah sepituk meter mau maka belu ni bu mandi nak ia ketinggang dengan Nina petang dah sepituk meter makin mau jadi kutangan doang dia semai sekat meter ampina angan kutang doang sekat meter dia semai Neman jari jilbab, neman jari belus, neman jari kelambin, telu ratus meter yang nyambih pakaian. Ane memeruk tu Nabi Adam manik nenek. Tersodok cahaya Nabi Muhammad bapa. Tolik semangat Nabi Karing pira tahun nanti lahir Nabi Muhammad juk dunia ibu. Karing 6000 kero belah 5 tahun. Ya jarak Nabi Adam juk Nabi Muhammad 6000 kerubelah 5 tahun. Ya Adam manik Allah, ya ton tersuduk cahaya Nabi Muhammad dulu. Ilik semangat Nabi Adam. Ane memeruk apa-apa melem kakan apa-apa melem poruk meruk itu. Lagu saran Nabi Adam bapak timak dalam surga tauk ndeninsah. Ndek ni kembek ndek insah dalam surga apalagi dari dunia sengak ampun ndek insah Nabi Adam ibu mara unin penyanyi Mansur S tidur tidur sendiri makan makan sendiri niki Nabi Adam tu dalam surga bapak mensari mesa mendaran mesa mengkedek mesaan ndininsah nggih nah ye ampun bemanik Rasulullah lamun dengan mame wah tebelin mati si seninen arwan merari Malik nah arwan merari Malik berembi-rembi kesugih bapak berembi-rembi kesenang di teman teparan senang saya lamut nikman merari ni loe entu perayu bala amak merari wadi indik merari amak watawa am sejuwa paling-paling entu baik dui bandem si senina mending kanggu ibu berembi-rembi kerapa tetkanca anak mending pada kerapa tetkanca senina entu bapak eh? Lamun senina temesak timan tekelokeh kelakeh lawang tayi mapu ya unin dengan lamun anak kat berembi-rembi tahun anak dim semel tebi sosial anak kemesak bapak eh?
Ya ampun, tepi naang kancen erup Nabi Adam tu dalam surga aran siti. Tolong ada yang Nabi Adam jari Hawa. Tolong daeng. Apa kena tolong daeng Nabi Adam? Ndik Nabi terurut sekek si nenek. Lagu sifat ibu. Sifat tolong da. Tolong daeng. Ya berembi sifat tolong daeng. Ya bengkok. Ya ampun dengan Nina becak bengkok. Betul ni bu? Nembau silik yang sekedik meleku. Ya dengan Nina. Nembau kerasan onim sekecet nangis. Dengan Nina den tebin den demen tebing uni keras. Betul ni bu? Den demen tebing uni keras, senga ya demen barang keras. Nggih. Okay. Lamun dengan Nina tebing uni keras, olakna. Ya ampun itu sama mu bapak milin bilu-bilu angen terjadi dengan mama. Milin sabar, milin luwek sabar jadi dengan mama menghadapi dengan ni. Lamun nak tekerasin dengan Nina, polak. Artinya lamun dengan Nina wasede angen. Dengan Nina wah gedek. Di darah ajin titu jari dengan mama bapak kecopong tincak genjah. Namun dengan Nina wasida milin telus selusin milin talus alusin dengan Nina milin tubinguni sesolah-solah milin tepekembuk-kembuk dengan Nina milin tajum-majum dengan Nina. Betul ibu? Saya nak dengan Nina demen tajum. Namun tajum dengan Nina den tahun diriin lelah bapak. Okay. Di mana paik-paik rasen kandun kemaik rasen kandu mari. Den nara ida penlelah dengan Nina. Milit luwi-luwi entat ya ah. Ajum. Ite sak mama di kanggu lawan dengan Nina keras. Okay. Ah, saya nak asal dan barang be bengkok. Ia ampun tepiak Nabi nak kancen irup Nabi Adam marah Siti Hawa. Demen jari Siti Hawa tebeng langsung si nenek siwak pulu siwak nafsu. Dengan Nina tebeng si nenek siwak pulu siwak nafsu. Lamun itu mama bapa arak sekek. Tebeng nafsu si nenek arak sekek. Lamum ya lawan nafsu kanci nafsu berembi-rembi kekuatan kaut. Ya ampun kebijaksanaan Allah dengan mame tebing siwa pulu siwa akal. Dengan Nina tebing narak sekek akal. Jadi itu mame lui anakal. Ndem tebing langan julu, muri langat nyosop. Ndem tebing langan muri lempeng, ye loe ah. Nah, iya ampun dengan Nina timan seribu kali kena seang, ndek jatuh. Ndek 10 kali, 1000 kali ndak kena seang dengan Nina, ndek jatuh. Kemben dengan Nina 2 biwih. Lamun dengan mama salah satun manik rasul telu perkara sak tetu-tetu jari tetu sak ndik tetu jari tetu iam bejorak jatuh apalagi minyak serius niki jatuh niki sandit kanggu pihak jari jejoraan itu sama metelu perkara manik rasul mbe sak tetu-tetu jari tetu sandit tetu jari tetu nikah talak rujuk nikah nikah berjorak misalan bapak nggih bedawai manak dedara misalan bapak mau berjorak kawin mau kancanak langsung tiang jawab aku terima kawin arak dengan dengahan dua sah dari senine kan langsung nikah berjorak kawin mau kancanak aku terima kawin noning ke langsung marak dengan dengahan dua aja
sah dah jadi senineng keterus. Ditkanggu pihak jadi jorak-jorakan nikah. Yang kedua talak. Ia berjorak kena sian jatuh. Apalagi ya serius. Ambil contoh arak jamaah tiang tu peraya lalun suruh seninen ngatar rojok bangkat. Kebetulan lik bangkat dengan yang kena gala ibu. Aloh haruan ngatar tu pria kena dengan lapan tu bangkat. Mun lalu ngatar diming datang bangkat baru meli ben nak penyampah semama tu balik taman dalam pawon mun nasi doang tadian si senina ndarak kadua tadian kanduk apa kemai anganan di adik akan doni mun pina ngediin sambal nyekan saulik sambal di dalam pawon liwat dengan ane bermetandahan kembin sida tu olik sambal ketumben ambil jalin senina aronya kek bebalu hunin makan berjorak aronya kek bebalu jatuh sayang talak seke lalu senina ngatar juk bangkat teketuan ambil senina kembin sida olik sambal nyekek bebalu jatuh talak seke barilah monolik harus senrujuk senina. Ia pun nak kanggu berhubungan bapak. Lamun ia berhubungan dek merujuk maka jatuh kepada zina. Musyarat sebab pensa berhubungan baru lahir anak anak jadah. Nah, ia pun onyak-onyak dalam hukum. Ia pun perlu arahang naran pengajian. Adin ini dek mesang lalu entah saya sugulang suara nikah talak rujuk. Nyekan berjorak kena ya kerujun wajib pentulak dengan nina juga balin semaman apalagi nak serius kembin lamun dengan nina kena siang 1000 kali ndik jatuh pertama dengan nina 2 biwi kedua dengan nina nafsu doang mun kaduh lamun dengan mama dendek nak serius nyekan berjorak doang kena siang jatuh kembin dua dengan mama 2 otak kena yang pun jatuh talak nikah rujuk akhirnya dengan nina Siti Hawa tepi ang siwak pulu siwak nafsu demin wahjari Siti Hawa langsung yak milih rapat tojuk Nabi Adam nyekan saya rapat tojuk Nabi Adam langsung diberikan oleh Allah sifatul hayak. Apa itu sifatul hayak? Sifat lila. Jadi dengan nina ia lui an lila. Dengan nina tahun tahan angan. Nah, din bi okay? Tahun tahan angan dengan nina. Berembir-embir tan mili dengan nina tahun tahan angan. Din bina marapunti lumut solah dua nilai dua punti lumut buka-buka ia lawas dalam aniki dengan nina ibu eh? Dari lama tak telek sejarah elek laek jangan kejeluk kiamat pasti dengan nina berjuluan melet juga dengan mama tetun atau tidak. Saya kena lihat lekak. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri siwak puluh siwak berdoem nafsu. Lagu taom tahan angan. Taom sebut ah. Ndek kendek kendek ka. Lagu juru mati nak ngerokok berjuluan. Ini dengan nina. Dementois Nabi Adam langsung tinju caitia piran datang melin langsung ngerokap Nabi Adam wajuk Siti ha nah ya ampun lamu tak telek sejarah elek laik jangka jeluk kiamat pasti dengan mama berjuluan mengungkapkan perasaan hati I love you dek sengak dengan mama ibarat putih susu
Ya, namun dengan mama punti susu ruwan doang kuning, ruwan doang wah masa. Coba bukan daran masih paket. Ya dengan mama. Dan bau telek sangkep dengan ini mulu sekedi sehidup semati kita berdua. Satu liang kita bersama leka kena. Gombal itu. Akhirnya Nabi Adam tebalak isi nenek. Adam dalam surga tau om. Lama mak milih bergaul secara bebas. Kata Siti Hawa berembir-embir tak milih. Ya karaang sak teparan hukum teparan naran nikah. Ya bekadu lemak di dunia ele anak jarim yang kejeluk kiamat sak teparan naran nikah. Ya ampun bemanik Rasulullah bapak. Ya masyarakat sabab kanak bajang teruna dedara lama muah mampu membina rumah tangga lama muah tahu biaya seni nanakem aruan pada benikah kendik bentok-entok marak acong. Saya nak luik lalu dengan nina ndik man betikah wan tak betian ndik man merari wan tak ngana kalah-kalah bawi ba. Ya ampun tersuruh sekolah anak-anak terutama lebih-lebih ilik pondok-pondok pesantren. Lamun pondok pesantren terserah bijen tiba paling ngendik ndik lelah bersuruh sembahyang paling ngendikin. Kedua tahun rim ruen pegawian si kanak lamun lek pondok pesantren lamun SMP lamun SMA niki perampok nomor sekek bapak ibu ilik biji jari temangkin lebih-lebih di pendidikan agama yang tengah tahapus mangkin engkah natarang pendidikan agama. Jangankan pendidikan agama ya terhapus sekedar arak supu pendidikan lai anak-anak nyegek masih SMP arak-aran PMP pendidikan moral Pancasila itu satu mata pelajaran ya yang harus itu di napin kikuasai namanya PMP pendidikan moral Pancasila. Setelah dihapus PMP jauh beda ahlak kanak laik kan cimangkin bapak lamun kanak laik terperingat si dengan toaan seminggu-minggu ndit semel mangan lamun tetajah si dengan toat laik seminggu-minggu ndit semel cengak lila malu jengek lamun tersilik terperingat si dengan toa lamun kanak mangkin terperingat bejik-bejik naik nana adat sopan santun tertib tafsile sidi sedase telang kanak makin bapak ibu nggih nah ya ampun nater niki lebih bagus madrasah ya seolah doang niki ja tetapi lebih bagus saya ngak pertama ndek lalah bersuruh sembahyang kedua malik tendek tebalaan tebalan di pondok pesantren jauh tinggi. Nah untuk itu bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa niki berjangkep di dalam surga. Adam manik Allah isi miak gentik kehormatan Siti Hawa isi mak bayah perawanan dengan nina tia bayah ni si mahar mas kawin. Ya Allah Nabi ajari mas kawin juk-juk Siti Hawa ya Allah baca selawat tujuk Muhammad ya mas kawin Nabi Adam baca selawat tujuk Muhammad karing pira tahun dunia lahir Nabi Muhammad karing 6000 keru belah 5 tahun tetapi namanya Nabi Muhammad sudah disebut oleh Nabi Adam sebagai wujud sebagai bentuk mas kawinnya kepada Siti ha? Ya Allah apa malik bila kali kia berselawat tujuk Muhammad ya Allah Nabi manik Allah
1000 kali selawat ndin kanggo berembuk. 1000 kali selawat ndin kanggo berembuk. Ani ye kesulit sekat narendengan nine batur bajang. Yang pun ndin kanggo remehang dengan nine senung. Oh, dengan nine bawa ajo engkau jak. Ndak boleh. Ndak boleh kita meremehkan yang namanya wanita itu. Eh? Lahir zaman jahiliyah jak memang darah ajin dengan nina ibu. Dan tebing lahir dengan nina lahir. Sedik mana Nabi Muhammad lah? Lahir. Tetapi begitu lahir Nabi Muhammad. Lamun dengan mama kanggu irup. Engkau bindik kanggu irup dengan nina. Lamun dengan mama lalu sekolah. Engkau bindik kanggu sekolah dengan nina. Lamun dengan mamu jadi pegawai, ankem bendek kanggo jadi pegawai dengan nina, disamakan hak hidupnya oleh Rasulullah. Nah, ia pun dikanggo remehang dengan nina. Akhirnya timan 1000 kali selawat mun sanggup pangan si Nabi Adam. Dia baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Demi 500 mau petok embu ke Nabi Adam. Ndin tahan Bapak. 500 petok embu kana. Hei Adam, pengendikan malaikat Jibril, baru mbayah mas kawin marak 500. Sa 500 ndek mambayah dia kanggom utang. Ia pun bemanik Rasulullah, hukum bayah mas kawin wajib. Caret bayah mas kawin kanggon tekes kanggon tutang. Ma min imro'atin, ibu manik Rasul, saya dengan nina wah tebing mas kawin timan sekedik ande mak bemas kawin selai juta mas kawin selai lagu enggak an kepeng kari ada 1000 jusika perseko tem. Ya kutang 4 likur juta siwa ratus siwa puluh siwa iu. Ya perseko mara seri melem terima ana. Saya dengan dini wah tebing mas kawin dan manik Rasul. Timak anja sekedik dendek entelaku li dalam kamar. Nyeken tunggang unta telakon si semamun wajib penentun layani semamun dengan nina sawah tebing maska. Walakin mamin imro'atin, akan tetapi saya dengan nina nikman tebing maskawin sekedik-kedik maskawin selai juta utang din mantabayah boleh mempertahankan dirinya sampai piran-piran samili bebing timak nja ketelung dah setahun ndot julu ndek kak man bebing menunggang julu ndek membayah mas kawin kanggon timak tua bernikah bapak karena salah satu fungsi mas kawin untuk mengganti kehormatan dengan ni mamir rajul. Saya dengan mama merarik kaca dengan nina jangka mati ndek man bayah mas kawin seninen lemak diminat tempuh lejelu kiamat la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah ndek tak tahu pelengkak naik selengkak lamut tak ndek man teketuan si nenek yang tempuh si nenek ya teketuan arah empat ini tak teketuan si Allah tadi dengan mama sandiman bayah mas kawin jangka mati ulu nili bawa naik dan tu atas arak ni man bayi mas kawin ni ke bapak waduh nas alhamdulillah sak merasa ni man bayah mas kawin bareh demi tulik ikhlasan nujuk senina bapak sengak lamut ni man bayah mas kawin ni tehukumi lemak lejelu kiamat seperti orang berzina. Nah niki berat naran mas kawin. Ane ada meruk di dalam surga. Apa samelem kakan, apa samelem poruk, apa samelem bau, terserah kamu manik Allah. Wah bedoem pasangan irup. Ya ampun lahir Nabi Muhammad jelu Senin.
Dilusa? Tidak lahir Nabi Muhammad hari Ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Enggak bersifat esa, hanyalah al. Selainan si nenek isnin. Okay. Isnin. Apa artinya isnin? Dua, berjumlah, berpasang-pasangan. Semua makhluk Allah itu isnin. Okay. Yang pun lahir Nabi Muhammad di lusa Senin. Senin itu artinya berpasang-pasangan. Enggak diberi pasangan, hanyalah al. Nina, saya pasangan. Mama, julu, muri, bawa, atas, kiri, kanan, sugi, miskin, belok, penter, guru, murid, rakyat, datu, solah, lenge. Niki semua ada pasangan-pasangan. Ane memeruk manik nenek. Demin pire tahun moyam pun bermanik Allah Ta'ala. Wala takroba hazihis sajaroh. Lagu ini ngasih kendik sekali-kali rapat dili suluk supuk lulun kayu ti saran lulun khol khol di mun bekopok setan ibu nah pelot nanti Adam iya lah ngakak semula ngeli dalam surga Adam ti terayu Nabi Adam dengan istrinya tercinta Siti ha awa ngone-ngone sa terayu mubakat isi rayuan-rayuan gombal dari iblis laknatullah. Pertama rapat, kedua bau, ketelundaran buak sa tebalak ni si nenek Nabi Adam mundaran seke anu kocet pote kan mundaran demin belat mu mandek.